membantu teman yang tidak bisa memanjat pohon. Ya, tepuk tangan untuk Kayla. Ada yang ingin bertanya, silakan kembali. Tidak ada. Baik, Ibu. Sekarang kasih pertanyaan ya. Apa judul cerita tadi? Oma, ya, silakan Oma. Suatu hari dua anak laki-laki bersahabat berjalan ke jalan yang sangat sepi. Dia melewati hutan, lalu mereka melihat ada seekor beruang. Lalu satu anak laki-laki memanjat ke dalam pohon dalam sekejap. Lalu anak laki-laki yang lagi satu berpura-pura mati. Dan beruang itu mengembus-ngembus kepala anak laki-laki yang melihat beruang di jalan mereka. Salah satu bocah laki berlari ke pohon terdekat dan memanjat dalam sekejap. Pohon jadi dia berbaring di tanah berpura-pura mati. Beruang itu mendekati bocah yang di tanah dan mengelus-ngelus itu sekitar kepalanya. Beruang itu membisikkan sesuatu di telinga si bocah lalu melanjutkan perjalanannya.